Medan. Ini adalah rangkaian unreleased projectnya Payung Teduh dan Moka. Sudah masuk ke kota yang kelima. Pastinya senang dan berharap semua yang nanti nonton akan menikmati penampilan kita berdua, dua band ini. Terus juga sekalian saya semi-semi pulang kampung karena saya dari keluarga Batak. Semoga semuanya nanti malam bisa bersenang-senang dengan Moka dan Payung. Dan untuk malam ini, insya Allah sih mudah-mudahan bakal rame dan seru. Kita lihat aja nanti. Mudah-mudahan juga rame, yang nontonnya seneng, yang mainnya enjoy. Ya, semoga sukses. Kami kenalan dulu. Kami coba menyelami satu sama lain. Lalu pakai Amayor 7. Formulanya di situ awalnya. Excited sih, senang ketemu sama idola dari dulu, kayak gitu dari dulu. Ketahuan siapa ya? Yang tua. Enggak, kami lebih tua tapi kami mengidolakan mereka gitu. Oh, senang. Senang sekali. Senang sekali. Yang pasti saya grogi main gitar elektrik tiba-tiba sama mereka. Senang banget lah. Soalnya kita emang ngefans sama mereka. Aduh, ya Allah. Gue pribadi dengerin banget album mereka dan dari SD dengerin album mereka. Malam jadi. Kalau saya kayak remaja masa kini gitu, langsung ngajakin foto. Langsung selfie gitu bareng-bareng buat laporan gue latihan sama Moka gitu. Efeknya bagus, teman-teman gue langsung nyer. Wah. Kasih gue. Gue ngeliat gimana kita nggak ke musikal jatuhnya pas ketemu, kita lebih ke ngobrol dulu. Yeah. Lebih ngobrol dulu. Apalagi waktu itu macet kan? Ya, macet lama banget. Akhirnya bercerita tentang kemacetan Jakarta. Terus tiba-tiba disogokin, ini efek ini gitar ini sama juragan kita. Jadi langsung gitu, ice breakingnya di situ. Ada. Nggak ada pakem yang gimana sih, yeah. Maksudnya, yeah. Yang satu main, yang satu nyaut, begitupun sebaliknya. Jadi kayak ngobrol, maksudnya mungkin belum tentu kalau kami sama yang lain ya, gitu. Kayak gitu, yeah. Cocok gitu, gitu. Kita di sofa, kita main gitar di sofa, di kasur gitu, bener nggak mas? Di kasur, langsung, ya, langsung jadi rame. Gitu. Jadi terus lu harus gini, lu harus, nggak ada kata harus, jadi maksudnya. Kalau gue begini ya, udah lu gitu aja, kita begini gitu. Jadi ngalir sih nggak ada hambatan, alhamdulillah. Yang ada kasih sayang semakin dalam. Aduh, gosip-gosip gitu. Ah, saya tukang masak dan tukang makan. Loh, saya sih selalu ready. Tinggal dikunjungi. Kalau gue pribadi yang gue rasain. Biasanya kalau kolaborasi tuh kita sibuk mikirin teknis. Kalau ini kita sibuk mikirin kapan kita janjian buat masak makan bareng. Iya benar. Jadi, jadi setiap ketemu itu dong. Jadi di WhatsApp juga itu kirim-kirimin makanan gitu. Iya, jadi foto is lagi di dapur, nah, gitu kan. Jadi yang ngirim masakannya apa hari itu. Seneng, pak. Seneng. Non musikalnya ya kadang-kadang lebih seru ya. Dari tahun ternyata itu vegetarian. Iya, dan baru tahu juga Tommy jujitsu ya. Ternyata. Kalian pasti nggak tahu tentang gue. Berpisah selamanya.